皆さんこんにちは、アプリです。 Hi guys, jadi hari ini tuh aku libur. Libur kerja, maksudnya off day gitu. Jadi keseharianku kalau lagi jalan-jalan off day itu kayak gimana, itu semua ada di vlog kali ini. Jadi tonton sampai habis ya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel aku, make sure please subscribe April di channel di bawah tanda merah ini. So, let's go to the video. Jadi aku lagi beli apa tuh namanya, minuman tapioka, lagi ngantri guys. Dan harganya tuh satu yang M size tuh sekitar 580. Hal deh, 580 mungkin sekitar 60.000 rupiah gitu. Jadi ini di food counternya itu ada banyak macam. Kayak ada apa tuh ya? Itu ada Hana Maru Udon. Itu ada Mos Burger, itu lumayan terkenal sih burgernya. Dan di sana tuh kayak ada takoyaki itu. Dan ini yang tapioka. So, ini juga. Jadi kayak gini suasananya guys. Ini sama sih kayak Bali. Kalau aku off day-nya tuh cuma satu hari doang, aku tuh selalu kesini ke Ringkutong, tempat nongkrong itu sama orang yang aku sayang. Watashi, kore watashi desu ka? Aku lah. Hai. A few inches later. Aku udah selesai minum tapioka, guys. Next aku kayaknya mau shopping dulu deh. Ikutin yuk. Kan denger gym shopping maker yang kayak Uniqlo gitu, bingung mau beli apa. Jadi aku udah beli nih, aku udah shopping. Lumayan sih, lagi diskon gitu, jadi agak murah. Hai guys, jadi ini udah jam 7 malam. Aku mau nyari makan dulu, udah lapar banget. A few moments later. Tabe hoda itu artinya all you can eat. Karena sekarang udah jam 7, jadi untuk dewasa tuh harganya 1.800 yen sekitar 200 ribuan. Masak yuk. 3 hours later.
guys, jadi aku udah di dalam restoran all you can eat. Kalau all you can eat di Indonesia sih aku belum pernah pergi ya. Aku nggak tahu kayak. Cuma kalau di all you can eat di Jepang itu kayak gini nih guys. A few moments later. Jadi aku udah selesai makan malam. Lihat nih ya, rambutku udah cakak-cakan guys. Enak banget ya kinikunya. Dan aku kenyang banget. Dan sekarang aku ada di ringku Hot Light Premium. Mau jalan-jalan bentar, lihat-lihat doang. Kayaknya sih lihat-lihat nggak beli. So let's go. 2000 years later. Okay guys, aku udah nyampe di rumah. Dan yang udah pada nonton vlog hari ini, terima kasih banyak. And see you the next vlog. Bye bye.